Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, para sahabat jemaah. Kami sedang menuju ke masjid untuk menjalankan ibadah salat asar. Kebetulan nih bersama saya anggota satu kamar, sama-sama dari Aceh. Ini ada Pak Fari. Kemudian ini ada Pak Edi Nasri. Beliau keluarga besar PLN juga. Dan ini Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Wardian. Alhamdulillah. Dan ini ada satu Syekh Marwan. Ya, selamat. Pak Ustadz, bagaimana perasaan Pak Ustadz menjalankan ibadah haji tahun ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat saja, menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kita jalani aja, walaupun ada sedikit mungkin ya kurang-kurang sehat lah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuat ya Pak Ustadz ya. Kuat. Alhamdulillah. Nih sekarang saya minta tanggapan dari Pak Edi Nasri. Beliau adalah senior kita. Pak Edi, sebentar Pak Edi. Bagaimana perasaan Pak Edi menjalankan ibadah haji di waktu yang sangat panas ini? Ini lagi aman, sedikit panas, tapi menjadi kebiasaan. Tidak pernah ada di Indonesia sepanas ini. Jadi kita menikmati panasnya udara di Madinah. Ibadah lancar ya Pak Edi, walaupun panas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini coba Syekh kita, Syekh Marwan. Bagaimana Pak Marwan? Perasaan Pak Marwan nih? Ya, alhamdulillah udah sampai hari yang keberapa ini? Empat ya? Kelima ya? Kelima. Ya, sampai hari kelima, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Belum sempat tertinggal sholat sekalipun. Alhamdulillah. Belum. Dan 4 hari lagi di sini kita dapat melaksanakan ibadah. Baik, makasih Pak Syekh Marwan. Baik, begitu sahabat jemaah, saya sudah mau masuk ke masjid. Demikian untuk laporan hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.